Kalau dari Jalan Raya Condet, kita akan menemukan Gang Munggang ini. Kemudian kita masuk aja ke Jalan Munggang di depan Holland Bakery. Lurus. Nah, yang kita cari ini gang yang ini nih. Di sebelahnya masjid. Kita berada di gang ini, namanya adalah Gang Haji Mursali. Kita masuk aja ke dalam gang ini, Haji Mursali ini, terus lurus nggak jauh dari sini. Ya, masuk dalam sini. Terus kita akan menemukan sebuah rumah adat Betawi yang sangat khas dengan lispangnya dan ornamen lainnya. Inilah tempat penjualan emping condet khas oleh-oleh Betawi. Nah, ini dia. Punyanya Bang Haji Sakur. Ini pencanangannya tentang kampung emping condet. Dan ini empingnya. Empingnya begitu bagus, besar, dan renyah sekali terlihat. Ini bersih dan menarik. Nah, di sini sengaja dijemur agar emping ini tetap kering. Bisa ceritain kenapa abang tertarik untuk melakukan pelestarian nih untuk makanan emping ini? Selama ini kita lihat pengrajin-pengrajin emping yang ada di Condet ini, dia mempunyai kesulitan untuk pemasaran. Dia bingung mau memasarkan kemana ini emping. Gitu. Setelah kita punya satu ide, bagaimana nih untuk mengangkat emping Condet dengan kemasan ini, alhamdulillah saya datang ke pengrajin-pengrajin. Saya bilang, insya Allah saya ini akan membantu untuk pemasaran yang emping condet. Istilahnya kita menjadi pengepul lah gitu. Pengrajin-pengrajin ini cukup membuat, nggak usah memikirkan masalah penjualan. Cukup nanti penjualan kita yang punya tanggung jawab. Alhamdulillah sambutan daripada pengrajin-pengrajin ini ada semangat baru setelah kita kasih masukan seperti itu. Ada berapa banyak bang pengrajin di Condet ini bang? Pengrajin di Condet Balekambang, di Condet Batu Ampar ini cukup banyak. Setelah saya datangin satu persatu ada kira-kira 40 pengrajin. Dan itu semuanya hidup dari hasil emping atau hanya sekedar kerjaan sampingan ibu-ibu? Ada beberapa ini untuk sampingan. Yang kedua juga ada ini untuk penghasilan dia sehari-hari. Nah, setelah kita datang, dia ini tambah semangat untuk membuat emping ini. Ya. Berarti kan alhamdulillah udah bisa jadi nolong mereka jalan keluarnya ya, Bang. Iya, betul. Yang selama ini kan emping tuh ya gitulah penampilannya ya. Iya, emang dijual dengan kasong kresek. Dan kita juga nanti minta kerjasamanya dari Pemda DKI ini untuk memperhatikan para pengrajin-pengrajin yang ada di Condet, karena umur pengrajin yang ada di Condet ini umurnya udah 60 tahun ke atas. Jadi untuk pengganti-penggantinya harus kita pikirkan, harus turunlah dari suku dinas bagaimana caranya ini, jangan sampai emping Condet ini nanti tinggal nama. Ya, karena ini kan kekayaan budaya kita sebetulnya ini. Karena emping asli ini di Jakarta hanya ada di Condet ini yang pembuatannya secara manual. Yang bedain rasanya emping condet sama emping mana gitu, daerah mana lain apa bang? Kalau emping condet ya masalah harga juga kita nggak bisa kita ragukan, emang harganya udah fantastis. Rasa juga bolehlah kita ini, karena pembuatan emping condet ini disangrai gitu, disangrai dengan di atas pasir itu, jadi rasa benar-benar yang alami lah. Siap. Terima kasih Bang atas waktunya. Semoga usahanya lancar. Alhamdulillah atas bantuannya. Sama-sama Bang. Terima kasih.
Mari kita dengarkan testimoni pelanggan setia dari Emping Condet. Wah, apa kabar? Baik. Ini lagi di mana? Rumahnya keren banget. Ini rumah siapa ya? Lagi di rumah Bang Haji Sakti. Oh iya, lagi ngapain, Pak? Pengen beli emping ini. Beli ya. Emang enak, Pak. Emping apaan sih bedanya emping Condet sama emping yang lain? Ya makanya dibeli kan, saya suka rasanya beda, enak. Kalau emping Condet tuh sama yang lain ya, kalau Condet kan rasanya kental gitu. Terus cocoknya tuh dimakan sama makanan apa, Bu? Nah, paling cocok. Kalau saya sukanya pakai kecap. Pakai kecap. Lebih sedap. Lebih sedap ya. Tambahin kecap. Oke. Cabai rawit gitu. Cabai rawit dikit. Terima kasih, Pok. Ya. Pok, apa kabar, Pok? Baik, Bang. Kayaknya habis beli emping ini. Iya nih, habis beli emping tuh, Bang. Oh, berapa? Emping Condet asli. Oh, berapa kilo itu? Kaleng-kaleng. Berapa kilo ini itu? Ini kayaknya setengah kilo nih. Setengah kilo ya. 60.000. 60.000 harganya. Oh. Habis enak. Enak ya. Emping Condet. Beda sama emping-emping lain. Cakep ini kemasan bahannya. Cakep ya, Bang, ya? Tuh, oleh-oleh khas Betawi Condet. Iya. Emping, banyak itu. Bang, oleh-oleh khas Betawi Condet nih, emping. Ntar ada apel lagi. Itu go green kayaknya tuh, iya, kertas ya? Iya, bener. Emping Condet juga bikin packaging yang keren ya, Pak? Iya, betul. Saran buat temen-temen yang belum nyobain emping Condet. Wah, rugi banget kalau belum nyobain. Apalagi sebagai orang Betawi khususnya Condet, kudu nyobain emping Condet. Di mana sih emang dibelinya selain di sini, Pak? Mpok tahu nggak? Saya taunya ada di Jalan Raya Condet, tapi berhubung nih CS kita, Bang Sakur, ya udah kesini aja. Oh gitu, siap. Terima kasih banyak, Pok. Sama-sama, Bang.